Tepuk tangan dulu dong. Baik, yang ketiga begini. Jalan-jalan naik naik kereta api ya, terus naik bis ke Semarang, ke Jombang ya, terus Bali, ke Jogja, naik sepeda motor, jaketnya warna hijau, tulisannya Gojek. Namanya Kak Iqmal, namanya Kak Levi, Kak siapa? Ya, hobinya yaitu memegang video dan foto-foto teman-teman nanti ya. Terus yang belakang ini, nah ini punya ular buahnya di rumahnya. Ada ular kobra, ular piton, ular cacak kembang. Nanti cepet-cepet angkat tangan ya. Yang dinaiki Bapak Masinis itu disebut apa? Yang dinaiki Bapak Masinis itu disebut apa? Bentar, dalam hitungan ketiga. Turun, turun. Satu, dua. Semangatmu. Tepuk tangan semuanya. Oke. Buaya gak cuma di Indonesia ya. Ada yang di Amerika, ada yang di India, ada yang di Australia. Dan buayanya di berbagai daerah itu badannya gak besar. Namanya buaya Caiman. Buaya apa? Buaya dinamakan reptil karena jalannya melata. Gimana? Jalannya melata, jadi hampir menggunakan perutnya buat jalan, gak? Bener ada kakinya, tapi perutnya tuh ikut digunakan ketika jalan. Makanya dinamakan apa tadi? Reptil apa? Nah, cirinya reptil juga badannya itu kayak ada sisi. Nah, itu juga yang jauh.